Teman-teman dari media, pada malam hari ini telah dilaksanakan kegiatan penggeledahan bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya, khususnya dari Polres Metro Bekasi dan dari teman-teman BNNK. Beserta kami tentunya dari Lapas Kelas 2 Cikarang. Kegiatan ini dilaksanakan atau diselenggarakan berkaitan dengan rangkaian kegiatan Hari Bakti Pemasyarakatan tahun 2021. Dan kegiatan penggeledahan ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia pada hari ini juga. Ada yang dilaksanakan siang tadi, ada juga yang dilaksanakan malam hari. Kegiatan penggeledahan di lapas itu bersifat rutin dan insidental. Artinya memang penggeledahan kamar hunian dan blok hunian itu menjadi suatu kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh lapas maupun rutan Indonesia. Tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan berjalannya perkehidupan di dalam lapas yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan yang kedua tentunya adalah mencegah atau dalam rangka deteksi dini terhadap adanya atau masuknya barang-barang yang tidak diperkenankan ada di dalam lapas maupun rutan. Adapun kegiatan malam hari ini kami laksanakan di seluruh blok hunian yang ada di Lapas Cikarang dengan hasil sebagaimana yang sudah ada di depan kita. Akan ada dampak-dampak yang bisa saja terjadi akibat adanya barang ini di dalam kamar hunian yang jelas pasti punya dampak terhadap keamanan dan ketertiban. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian kerjasama dari Polres Metro Bekasi, dari BNNK Bekasi pada kegiatan penggeledahan di malam hari ini.